السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat Allah dapat sama-sama kita mendirikan salat fardu maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam kesempatan ini mari kita melihat beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dalam kita menjalani kehidupan ini sehari-harian diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapat keampunan daripada Allah. Kita lihat di antaranya tuan-tuan, antaranya sebuah hadis riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Qala khataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma sami'tu mislaha qat. Faqal لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم ولهم خنين. متفق عليه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah kepada kami. Berkhutbah ini memberi ucapan ataupun beri syarahan ataupun istilah lain mengajarkan kepada kami, menyampaikan ilmu-ilmu agama. Yang mana ma sami'tu mislaha, yang mana saya tak pernah dengar lagi Nabi berucap sedemikian rupa. Faqal, antara lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, lau ta'lamuna ma a'lamu, sekiranya kamu mengetahui sebagaimana aku tahu. Kalaulah kamu tahu sebagaimana aku tahu, kata Nabi. Kenapa Nabi menyebut demikian? Kerana banyak perkara yang Rasulullah tahu tetapi tidak diketahui oleh ramai orang. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan demikian betapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui perkara-perkara raib yang telah dikhabarkan oleh Allah Ta'ala kepada baginda dan diperlihatkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, menyebabkan Nabi mengetahui dan Nabi melihat di antaranya pada malam Isra dan Mi'raj
Antaranya lagi Nabi melihat dalam mimpi yang mana banyak perkara-perkara yang bersangkutan dengan nasib manusia di hari kiamat. Kalau kamu tahu sebagaimana aku tahu, la dhahiktum qalila, nescaya kamu akan sedikit ketawa. Kamu akan ketawa sikit sangat. Wala bakaitum kasira, dan pasti kamu akan banyak menangis. Kenapa sikit ketawa? Kerana tuan-tuan kita ketawa-ketawa ni kerana geli hati, gembira, berasa terhibur, berasa terlala hati kita, menyebabkan kita ni laga, mengilah, suka. Tapi kalau kamu tahu tentang akhirat bagaimana aku tahu, kamu tak akan ketawa sedemikian. Kamu tak ada masa nak ngilah, bahkan kamu tak berani nak ngilah, kerana melihatkan apa yang akan menimpa kamu di hari akhirat nanti. Walabakaitum kasira, bahkan kamu akan banyak menangis. Kamu akan banyak menangis bermuhasabah tentang dosa-dosa, tentang kesalahan-kesalahan diri. Walaupun Nabi beritahu dalam ungkapan yang ringkas sahaja, tapi sudah cukup untuk manusia memahami bahawa kehidupan akhirat itu sangat sukar. Untuk pergi ke akhirat, untuk mencapai syurga Allah Ta'ala itu sangat sukar. Bukannya senang kehidupan ini, tuan-tuan. Kehidupan ini kita terikat dengan aturan Allah. Kehidupan ini kita mesti ikut apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Mesti menjauhi larangan Allah. Sebab kita hidup di dunia ini tempat ujian, penuh dengan ujian. Cara pagi, ujian cara pagi, tengah hari, petang, malam, semuanya ujian. Kita duduk kampung, bandar, kita orang lelaki, orang perempuan, kita susah senang, sihat, sakit, semua tu ujian. Bahkan setiap detik ini adalah ujian dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tua-tua tengok orang menghadapi peperiksaan. Periksa yang dia hak masa 2 jam satu kertas. Masa periksaan berjalan, tua-tua ada ke dok duduk gurah. Tua-tua sebagai cikgu pernah tengok ke anak murid ataupun pelajar ataupun calon peperiksaan duk gurah masa menghadapi peperiksaan? Sama ada periksa SPM ke hak kita anggap penting itu, periksa di universiti ke, ada ke nampak orang duk gurah, duk main? Tak ada. Bukan tumpu kepada jawapan. Baca soalan, tulis jawapan. Baca soalan, tulis jawapan. Menghargai masa setiap detik masa berlalu, semua berharga. Itu periksa dunia. Nak menduduki periksaan untuk menentukan grade-grade kelas, nak menentukan sijil. Tapi periksa kita di dunia ini itu nak menentukan sama ada ke syurga atau neraka. Perasaan kita ni yang kita jalani di dunia ini, kehidupan sehari-hari ini, kita menjalani ujian ataupun peperiksaan nak menentukan sama ada terima rekod amalan esok, balik tangan kiri ataupun balik tangan kanan. Ashabul yamin, orang yang menerima rekod amalan ikut tangan kanan, maka syurga. Ashabu syimal, orang yang terima rekod amalan dia ikut sebelah kiri, maka keputusan dia ke neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau lala ni kita bimbang dah, kalau tak lulus periksa, bimbang takut tak boleh kerja, tak dapat kedudukan yang baik dalam masyarakat, rusing dah. Pah lagu mana akhirat seksok tuan-tuan,
hak peperasaan yang kita akan kita hadapi sekarang ini, keputusan akan diumumkan bila kita berada di alam barzah. Keputusan sama ada luluh tak luluh kita puasa ni ialah kita berada di alam barzah bau khabar. Jawapan ni salah, jawapan ni betul, hak ni salah, hak ni betul. Baru tahu duduk di alam barzah. Nak tagih semula tak boleh dah. Yang nak balik ke dunia, nak baiki semula kesilapan tak boleh dah. Sebab masa nak baiki kesilapan Allah Ta'ala dah beri dah masa dunia. Tapi manusia lalai dengan lara dengan kelalaian. Baik itulah tuan-tuan Nabi beritahu, kalau kamu tahu sebagaimana aku tahu, nescaya kamu akan banyak menangis daripada ketawa. Kamu akan banyak memikirkan tentang kehidupan akhirat daripada memikir mementingkan kehidupan dunia. Faghatta ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wujuhahum, lalu semua sahabat tunduk terbakar belaka. Ukuk ke tangan muka tak. Ah, ha, dalam keadaan begitulah masing-masing tunduk terbakar. Walahum khaninun, dan bagi mereka yakni kelihatan di kelopak-kelopak mata mereka tergenang air mata. Yang mana mereka menghayatinya setiap sabdaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menghayati apa yang Nabi beritahu. Sebab apa sahabat dengar dan sahabat meresap dalam hati? Sebab sahabat ni bersih. Hati mereka bersih. Dengar sabda Nabi terus masuk dalam hati. Dengar ayat Quran terus masuk dalam hati. Sebab mereka jiwa mereka bersih. Mereka sentiasa membersihkan jiwa mereka. Sentiasa beristighfar. Sentiasa mengamalkan amalan-amalan yang baik. Lalu terkesan, bagaimana ginilah tuan-tuan, baju kita bila baju kita baru basuh, bersih molek, tuan-tuan comel minyak wangi, sembur minyak wangi di baju, terus lekat bau wangi. Dan baju kita, pakaian kita akan bau harum. Sebab pakaian kita bersih, kita sembur dengan wangi-wangian, lekat wangi-wangian. Tapi kalau baju kita hapok kohor tak basuh, daki bertepek, dah tak basuh berapa minggu dah, belaik daki di baju, tua-tua sembuh minyak wangi, bau wangi ke tidak, bertambah hapok baju tu. Tak ada wangi pun sebabnya baju kita busuk. Bagaimana sembuh minyak wangi pada najis? Mana ada bau wangi sebab najis itu busuk. Dia kena bersihkan najis, kena buang najis itu, baulah kita bau harum pakaian kita. Begitu juga hati kita ni. Baca hadis Nabi ke, dengar hadis Nabi ke, dengar Quran ke, dengar nasihat agama ke, tak mesak dalam hati. Kenapa? Sebab hati kita ni penuh dengan najis. Sebab hati kita ni penuh dengan dosa-dosa, dengan keingkaran, dengan kelalaian. Banyak dengan lala hati kita ni menyebabkan kita semaya pun tidak khusyuk. Kita baca Quran pun tidak rasa sensitif. Kita zikrullah pun tidak meresap dalam hati. Bahkan hanya pergi berlalu begitu sahaja. Maka sewajibnya kita kena beristighfar, membersihkan hati kita. Sewajibnya kita mesti bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, barulah kita merasakan keindahan, kemanisan iman, kemanisan beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah sahabat, bila Nabi beritahu demikian, maka pakat menguk belaka, bukan tidur. Menguk itu kerana menghayati pesanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan tergenang kelopak air di kelopak mata mereka, keluar air mata.
Nak keluar air mata ni tu yang mari daripada hati. Kalau hati kerah, marah belah mana, nasihat belah mana, dia tak degih, tak jeri. Budak hak payah nak sedih, dia tak akan sedih. Loh lah belah mana ngepek. Tapi kalau anak yang hati dia sensitif, royak sepatah, dia insah dan dia bertaubat. Itulah dia sedikit gambaran tuan-tuan bagaimana keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi peringatan kepada sahabat baginda. Walaupun Nabi berayak pada sahabat, sekarang ni kita baca hadis ini bermakna seolah-olah Nabi berayak pada kita lah ni. Amo hanya tulus siapa hok Nabi berayak. Amo tulus berayak apa telah diberitahukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bermakna kita telah mendengar hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Supaya lalanilah Nabi dah beritahu tanda-tanda akhir zaman, tanda-tanda kiamat. Nabi beritahu 1400 tahun yang lalu, Nabi beritahu tanda-tanda kiamat begini-begini. Antaranya ialah akan turun salji di padang pasir, di tanah Arab akan dipenuhi salji, dan sekarang ini telah turun salji dah di Saudi sana, di Tabuk apa jalan ke Madinah Mekah, di lebuh raya itu sudah turunnya salji bertimbun-timbun, dan dijangka salji makin menebal dalam masa yang singkat, yang terdekat lagi. Ini Nabi beritahu dekatnya kiamat, tanda-tanda kiamat dah tu. Dan bangsa yang miskin akan berlumba-lumba membina bangunan-bangunan tinggi. Dulu tanah Arab ni miskin tuan-tuan dulu. Padang pasir yang tandus, kering kontang. Tetapi setelah Allah Ta'ala berikan kekayaan dengan hasil-hasil minyak, dah mereka berlumba-lumba buat binaan-binaan, bangunan-bangunan tinggi pencakar langit. Bangunan-bangunan tinggi mereka bina. Dan bangunan tertinggi di dunia ini terletak di tanah Arab sekarang ini. Ada bangunan tertinggi di dunia terletak di tanah Arab sekarang ini. Dulu di Amerika, dah pernah Malaysia juga termasuk dalam beberapa bangunan yang tertinggi di dunia, menara berkembar itu, dah Petronas. Tapi tak ada dah lah ni, Burj Dubai lah, macam-macam lagi, akan mari lagi lebih tinggi lagi daripada itu, dijodoh akan dibina. Jadi berlumba-lumba situ tinggi-singgi, dah berlumba-lumba menunjukkan, maka betul lah Nabi beritahu. Manusia akan berlumba-lumba membina bangunan-bangunan tinggi, itu tanda hampir kiamat. Maka bila demikian, adakah manusia berasa rusing, berasa bimbang? Tak ada. Nak tak semai tu tak tak semai. Ya, royak lah nak kiamat berapa pun. Royak langit nak utuh ke? Royak nak gepa bami ke? Ke bandar aku malah semai aku malah duk pergi masjid aku malah duk mengaji Itulah getulah tu. Royak lah berapa pun. Orang yang tetap tidak memahami. Sebab apa? Hati. Mari daripada hati, mari daripada perasaan itu. Adakah ingin kepada kejayaan ataupun inginkan kepada kegagalan? Pilihan di tangan kita tuan-tuan. Nak jadi orang soleh atau sebaliknya, nak jadi orang beriman atau sebaliknya. Tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah, kalau hidup di dunia ni pun, hidup di dunia ni pun kalau tidak mengikut aturan Allah Ta'ala, tidak akan selamat tuan-tuan. Ni kita rusing ni. Rusing ke apa dia? Kemarin orang tunjuk gambar seorang pemandu mabuk bawa kereta pun tepuh beberapa buah motosikal, aku mati nampak tergolek situ. Pemandu mabuk bukan Islam. Lalu ada lah beberapa orang Melayu penuh geng, penuh motosikal tu gamaknya
Gue sepak, sepak. Ya, berapa tu? Hak bukan Islam, hak mabuk. Hari ni pula tua-tua ada dengan babah yang terlanggar kereta orang bukan Islam, Cina. Dereba tu naik atas bah, nya timbuk nya dereba Melayu tu pula. Tolong, tolong, sakit, adalah sakit, sakit. Nya 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 sepak nya jeruk dengan tali, katok dengan bocor air. Hamba kata rusing sudah kerja lah, takut berlaku supaya 13 mi. Eh, main-main tua-tua kalau KJR tidak tepat cepat bertindak. Pihak polis tak selesai dengan molek mana ni, dah akan berlaku pukul rusuhan, akan berlaku pula apa ni perkauman bimeh tuan-tuan. Orang duduk sok semacam lala ni, orang Melayu kita pula duk galik dengan bertelagah, galik dengan hiburan, galik dengan tak tahu nak ayak lah tuan-tuan. Kita nampak tak berapa lama lah kalau tak dibendung dengan baik akan berlaku benda tak comel. Sebabnya nampak tanda-tanda Islam tu semakin dipermain-mainkan. Dan tak ada orang yang memperjuangkan Islam. Tak ada orang yang mempertahankan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Hatta Islam sendiri pun nampak lesu dalam nak menjaga agama ni. La hawla wa la quwata illa billah. Takut bimbing mari bala Tuhan, musibah. Allah Ta'ala kau mari bala bila manusia ni telah mempermain-mainkan agama. Allah Ta'ala serahkan dunia ini untuk orang Islam. Walaqad katabna fi zaburi min ba'di zik annal arda yarisuha ibadiyas salihun. Tuhan kata kami tulis ketetapan dan kita zabur lagi. Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, kami tetapkan bahawa bumi ini kami wariskan untuk umat Islam, untuk hamba-hamba kami yang saleh. Bukan kami nak lok pada kafir. Bukan kami nak lok bumi ini dikuasai oleh orang kafir. Mereka terbawa kerosakan tamu ke bumi. Tengok lalan duk virus berapa mari. Virus pelik-pelik mari. Mari mana? Mari orang kafir. Tengok mari mana? Mari virus ini dibawa oleh orang bukan Islam. Bapa, orang bukan Islam dia makin ngaruk-ngaruk, dia makin khinzir. Dan virus ni mari-mari pada babi. Virus ni mari pada kelawar. Virus ni mari pada binatang tergalur berapa ni, musa tergalur berapa ni. Orang Islam tak makin bukan ni. Orang bukan Islam duk makin bukan ni. Duk makin bewok, makin tergiling, duk makin kelawar, duk makin khinzir, babi berapa tu, orang bukan Islam. Maka Allah Ta'ala sebarkan virus ini dunia supaya manusia ni reti kata. Kalau kamu lah turun musibah dunia ni, turun masalah-masalah di dunia ni kerana bukan Islam. Maka orang Islam ini mesti menghidupkan agama atas muka bumi ini. Kenapa kau perhidup agama? Solatnya, baca Qurannya, perhidupkan. Alunan-alunan zikrullah, kena zikir banyak. Lebih-lebih lagi mene banyak sangatlah ni mene cara mene. Telefon tak lepas tangan, meta letak telefon pegai pula. Panas habis bateri cah pula. Telefon duk tangan semua. Quran tak pegai langsung. Tak ada masa nak pegang Al-Quran, tak ada masa nak baca Quran, asyik baca WhatsApp. Asyik baca mesej tu, mesej ni duk baca hak manusia tulis. Allah Ta'ala orang tak siap baca. Inilah dia tuan-tuan musibah yang akan mari bila manusia tidak mengingati Allah, manusia membelakangi perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yalijun nara rajulun baka min khasyatillahi hatta ya'udal labanu fi dhar'i wa la yajtami'u ghubarun fi sabilillahi wa dukhanu jahannam. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan la yalijun nar, tidak akan masuk neraka.
tidak akan diumbankan ke dalam api neraka rajulun, mana-mana orang lelaki, baka min khasyatillah, menangis kerana takutkan Allah. Walau sebut lelaki, maka termasuk perempuan jugalah. Mana-mana orang yang dia menangis kerana takutkan Allah, takutkan azab Allah, takutkan pembalasan Allah di hari kiamat nanti, lalu dia pun menangislah, sik-sik menangis. Min khasyatillah, kerana takutkan Allah, maknanya tidak akan masuk neraka. Nabi buat perbandingan, hatta ya'udal labanu fi dhar'i, tidak masuk neraka orang yang takutkan Allah Ta'ala itu, selagi mana susu dah kembali, hatta ya'udal labanu fi dhar'i, susu kembali kepada labu susu. Jadi susu ni kau dah perah tu, dia tak masuk dah. Tuan-tuan apa, kambing kah, lembu kah, susu ibu kah, dah. Perah nak suak ke anak, perah-perah buhalai gelah, dah, atau buhalai botol, nak suak ke anak. Ataupun perah susu kambing kah, curuk-curuk perah tu, tadah dengan bledi kah. Jadi susu dia keluar ni tak masuk dah, rendah, tak masuk dah. Jadi begitulah Nabi buat perumpamaan, orang yang menangis kerana takutkan Allah, orang yang bertaubat kerana takutkan dosa-dosa, takut diazab oleh Allah, dia tidak akan masuk neraka. Bermakna galakan kepada kita di sini supaya kita kena muhasabah diri. Kita kena ada pengajaran-pengajaran yang lalu, tu kena ambil pengajaran apa-apa yang telah berlaku pada masa-masa yang lalu. Jangan kata hal lepas pakai lepas begitu dak. Kena ambil pengajaran orang mukmin ini. Dak pernah buat dosa maka menangi, tak si buat dah dosa tu. Pernah terlibat dengan kesalahan tu maka berjanji, tak si buat dah kesalahan tu. Lalu menangis dia, insah dia, sedih dia, kerana terlanjur buat sesuatu yang dimurkai oleh Allah, maka menangis, bertaubat, minta ampun dengan Allah Ta'ala. Orang lagu ni, Allah Ta'ala akan ampunkan dosa-dosanya dan Allah Ta'ala tidak akan masukkannya ke dalam neraka. Jadi kalau tak masuk neraka kak, tuan-tuan, gimana? Syurga lah. Dia tak ada 3-4 tempat dalam syurga dan akhirat sesak, bukan 4-5 tempat antara syurga dan neraka je. Masa dunia ni pun amalan kita ni dua juga, sama ada pahala atau dosa, dua tu saja. Dia tak ada kata malaikat tak pandai nak tulis ni dosa ke pahala tak. Malaikat raqib, dia tahulah kerja dia nak tulis hak mana. Malaikat atid, dia tahulah nak tulis hak mana gaya dia, hak dosa. Dia tahulah. Allah Ta'ala beritahu maklumat pada semua petugas-petugas. Kalau kita lalani pun nak beri petugas, mesti dia kena beri taklimat, nak kena faham. Mana mungkin nak menjadikan petugas tak faham tu kan. Orang nak jadi bomba, dia kerusu berapa lama nak jadi bomba tu, beri buat latihan tu, latihan ni, benarnya, nyelainya, ngukah pokoknya, main talinya, sembuh airnya, semua latihan berkaitan dengan kerja dia tu, dia akan pergi kerusuh berbulan-bulan, bertahun. Askar kerusuh cara askar, polis cara polis, cikgu cara cikgu, kerusuh bagi mahir dengan bidang tugas masing-masing. Kalau kita kerja lah ni pun mahir dengan tugas kita, dengan bidang tugas kita, maka apatah lagi petugas Allah, malaikat, mana mungkin dia tak tahu nak tulis. Dia tahu. Tak, dia tahu nak tulis. Hak ni gaya dia, hak ni gaya dia. Jadi malaikat ini dia catik dosa atau pahala, dosa atau pahala. Akhirat sesak pun nikmat ataupun azab. Dalam kubur pun ada nikmat, ada azab. Orang yang beriman akan mendapat nikmat, orang kafir, ingkar akan mendapat azab. Dia dua tu sahaja.
akhirat seesok pun dah akhirnya kesudahannya sama ada ke syurga atau ke neraka, dua perkara tu juga. Adapun hok duk atas tembok itu Ashabul Araf, duk atas tembok itu bukan kekal di situ. Ada yang mereka itu ditempatkan dalam di atas tembok itu sementara. Kalau lain orang panggil kuarantin. Nah, kuarantin ditahan seketika. Tak buah ada jaga, tak buah ada jaga, bebas apa tidak, tapi reman situ dulu. Setelah selesai berapa kes, kes ni selesai, bebas. Tak. Ada ditahan reman seminggu, dua minggu. Tapi ada hok salah buh jaga lalu. Ada hok tentu ber, apa ni bukti tidak bersalah, bebas. Maka akhirat sesak begitulah umpamanya. Orang beriman amal soleh akan selamat, ya, terus masuk syurga, masuk syurga. Daripada kalangan umat Nabi ni ada 70 ribu akan masuk syurga tanpa hisab. Ada 700 ribu umat baginda masuk syurga tanpa hisab. Tu hok tak hisab langsung, pakai straight-straight syurga. Ada yang hisab sebentar, sekelip mata saja masuk syurga, cepat kilap. Nah, ada yang hok dihisap seminit umpamu, satu jam umpamu, betah hisap betah. Ada bila orang ni yang dia melaksanakan perintah Allah Taala dengan baik. Baik tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah. Wa la yajtami'u ghubarun fi sabilillahi wa dukhanu jahannam, dan tidak akan berhimpun ghubarun fi sabilillah, debu, debu orang yang berjihad pada jalan Allah Ta'ala, wadukhanu jahannam, dan asap neraka jahannam. Apa maksud? Maksudnya orang yang berkebuk-kebuk berdebu-debu lah ni, duk pergi perang jihad fi sabilillah, berkepuk-kepuk debu, tak? Maka akhirat sesak dia tak akan kena dah asap neraka. Usahkan masuk api neraka, asap neraka pun dia tak kena dah. Pahala ke mana? Syurga. Nak banding lagi kat kaulalan ni. Dah. Dia duk berpanas-panas dalam mengerjakan taat pada Allah. Dalam mengerjakan taat pada Allah Ta'ala, panas-panasnya, lapar-lapar ke dirinya, letih-letih ke dirinya. Akhirat sesak. Dah. Dia tidak akan lapar lagi dah. Dia akan lebih kenyang oleh Allah Ta'ala dari syurga. Dia tidak akan kena panah matahari lagi. Sebablah ni dia berpanah-panah dalam menjalankan perintah Allah Ta'ala. Tuan-tuan berjalan kaki, mari masjid dalam keadaan gelap umpamanya. Akhirat sesok tak gelap dah tu. Dalam kubur tidak gelap. Walaupun tak ada lapu, walaupun tak ada tak ada pelita dalam kubur, tapi tuan-tuan cahaya dalam kubur terang. Sebab tuan-tuan berjalan kaki ke masjid ini dalam keadaan gelapnya, cerahnya, sampai hujan ke hujan ni, sampai masjid. InsyaAllah akhirat sesok Allah Ta'ala akan beri senang dalam kuburnya. Kubur akan diluaskan saujana mata memandang, bahkan tidak rasa panah, tidak akan rasa gelap, bahkan cahaya dalam kubur kerana suka mengerjakan taat kepada Allah. Sebab itu di antara doa diajarkan pada kita bila kita mari masjid ni, Allahumma ja'al fi sam'i nura, fi basari nura, wa fi yadi nura, wa an yamini nura, wa an yasari nura. Wahai Allah, jadikanlah kepada penglihatan aku cahaya, jadikanlah pada pendengaran aku cahaya, jadikan sebelah kanan aku cahaya, jadikan sebelah kiriku cahaya. Itu minta cahaya. Sebabnya di antara doa yang Allah Ta'ala nyatakan di hari kiamat nanti, Allah Ta'ala akan beri cahaya. Gelak dah matahari, tak ada matahari, hancur dah kiamat ni. Akhirnya sesak ceroh-ceroh dengan cahaya. Cahaya orang beriman tu sendiri bercahaya. Anggota wuduk ni bercahaya.
iman, amal, amal soleh ni bercahaya, cerah. Jadi kalau orang tak ada amal soleh, dia dia gelap. Ibaratnya tak ada lampu, dia gelap-gelap. Orang kafir duk alih gelap, orang munafik duk alih gelap. Unzuruna naktabis min nurikum. Mereka akan merayu-rayu, tunggulah kami sementara kami nak tupai cahaya kamu. Itu bukti orang kafir duk alih gelap, orang munafik duk alih gelap akhirat seksa. Di dunia ni mereka gelap kerana tak ada ilmu, maka akhirat sesok doa gelap kerana tak ada iman, tak ada amal soleh. Tuan-tuan muslimin muslimat ini rahmati Allah. Sebab itu amalan yang kita lakukan ini biarlah ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang kita buat ni, hujan ke, panah ke, letih ke, penat ke, lapar dahaga, semua ni akan dinilai oleh Allah Taala sebagai amal-amal soleh, eh, bila kita niat kita betul kerana Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mari ke masjid walaupun tidak gelap. Orang main dengan motosikal nyala lampu motosikal. Orang main kereta pasal lampu cerah molek, jalan pasal lampu jalan. Tetapi itu ada pada hakikatnya dalam keadaan kegelapan malam kita sampai ke masjid. Bermohonlah kita kepada Allah Ta'ala dalam kegelapan, dalam kubur nanti Allah Ta'ala berikan cahaya sinar. Kegelapan di padang mahsyar, Allah Ta'ala akan berikan cahaya di padang mahsyar. Kegelapan atas titian sirat nanti, Allah Ta'ala akan berikan cahaya. Boleh jejak, boleh lalu atas titian sirat dengan selamat sampai ke syurga Allah Ta'ala. Oleh itu tuan-tuan, kita berharap kepada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala mengampunkan dosa-dosa kita dan merahmati kita semua. InsyaAllah tuan-tuan, dua hadis yang kita baca pada malam ini mudah-mudahan menjadi manfaat untuk kita semua dan panduan dalam kehidupan kita insyaAllah. Allahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu.